Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wa ni'matullah. Subhanallah. Kita di pagi hari ini, dini hari sampai subuh ini, bisa sholat tahajud berjamaah subuh, sholat fajri sebelum subuh, sungguh nikmat bersama-sama dengan saudara-saudara GSB Gerakan Sholat Berjamaah. Salawat dan salam marilah kita haturkan bagi junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Saudaraku, alhamdulillah, masya Allah, hari ini kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berserah diri, tawakal. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah setelah ikhtiar dan berdoa, maka ketika Anda bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita menyerahkan diri kita pasrah kepada Allah, ketentuan Allah, ketakdiran Allah, karena keyakinan, keimanan, tauhid, akidah ala kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah sendirilah yang akan menolong kita, mengabulkan semua hajat-hajat kita dan meloloskan semua kebutuhan, mencukupi, melindungi, menjaga kita siang dan malam. Dalam sebuah hadis, Allah Rasulullah bersabda, barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka hari itu hingga malam dia dijamin rezekinya. Ketika dia wafat, maka dia dijamin masuk surga. Sungguh keberkahan, keselamatan dan manfaat fadilah salat subuh berjamaah di masjid luar biasa, karena kita bisa, karena kita berusaha dengan keras untuk bangun, berdoa, pasrah diri kepada Allah. Yang kedua, hikmah sholat subuh dan sholat lima waktu berjamaah di masjid adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh." Hadis tadi juga menguatkan sebuah firman Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa yang bertakwa kepada aku, kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.